Jangan lupa 12 Ogos ni untuk semua rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak muda yang menetap ataupun mengundi di Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Penang dan juga Kedah. Jangan lupa 12 Ogos ni untuk turun mengundi pada pilihan raya negeri masing-masing. Mesti ada lagi yang tertanya-tanya, tahun lepas bulan 11 dah turun mengundi. Kenapa 9 bulan kemudian kena turun mengundi lagi sekali? Sebab tahun lepas 6 negeri yang disebutkan tadi tidak melaksanakan undian untuk memilih ADUN ataupun kerajaan negeri. Jadi maksudnya anda-anda yang menetap ataupun menjadi pengundi di 6 negeri yang disebutkan tadi, anda hanya mengundi untuk ahli parlimen sahaja pada pilihan raya umum yang lepas. Sabtu ni barulah anda akan mengundi untuk ADUN kawasan masing-masing dan juga untuk memilih kerajaan negeri yang akan memerintah negeri anda. Ingat 12 Ogos ni, jangan lupa untuk memilih perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran negara.